Wa idza halaltum fastadu. Bila kamu telah tahalul, telah halal, maka berburulah. Allah perintah dah. Ini betul perintah. Tapi kata ulama, perintah ni bukan sampai wajib. Kena faham. Perintah bukan wajib, tapi sebagai mubah diharuskan. Mubah tu diharuskan, dibolehkan. Zaman sekarang ni, mana lah kita tahu, kalau lah nak beramal ayat ni, bila tahlul, lepas tu tak boleh balik lagi ke Malaysia lah. Kena cari, kena pergi memburu dulu. Baru boleh balik ke Malaysia. Kena kejar dengan kerajaan Saudi mereka. Dah lah dia tak ada binatang lah. Binatang habis dia kata. Setiap kali haji, habis memburu. Habis berlaku binatang. Dah. Jadi ayat ini bukan menunjukkan kewajipan. Tapi menunjukkan iaitu, bila telah tahalul, harus berburu. Siapa yang nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang dikasih muliakan Tuan Imam Ali Jawatan Kasar Masjid, muslimin muslimah, para jemaah yang dirahmati, dikasihi, lagi disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh keberkatan ini, kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah, taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi biasalah, sepatutnya besoklah. Tapi ini sebab ganti ya, tak apa insya-Allah. Samailah. Jadi alhamdulillahnya kita dalam surah Maidah. Surah Maidah ni banyak hukum ya. Sebab tu jadi kita panjang jadi dah. Dan hari ini pun ayatnya pun panjang juga, boleh kira-kira. Baik, jadi sebagai peringatan kita pada lepas, maka Allah SWT tujukan khas kepada kita umat Islam, orang beriman, supaya tunaikan janji-janji kita, sama ada kepada Allah Taala ataupun kepada sesama manusia sekalipun. Dan kemudian Allah ceritakan bahawa binatang-binatang ternakan ini Allah telah halalkan untuk dimakan. Dan kecuali Allah Ta'ala larang ketika berihram, tak kira ihram umrah ataupun haji, maka tak boleh memburu. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi tak boleh memburu dan berkaitan dengan membunuh binatang ketika berihram tadi. Baik, jadi ayat seterusnya masih lagi Allah tujukan kepada kita umat Islam ini, orang beriman, iaitu perintah supaya menghormati syiar Allah Ta'ala. Syiar ni lagi dah banyak ya. Maka di antaranya adalah menghormati tanah haram, bulan haram. Ada yang kata dikenal sebagai haram belaka itu. Bukan haram ni syara'ana, tapi sebagai penghormatan tadi. Jadi insyaAllah kita lihat perbahasan ayat yang kedua ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا
أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Baik, ayatnya. Baik, jadi sini maka Allah Ta'ala seru kita lah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat dalam tafsir yang lepas dah. Kata sebagian ulama, bila Allah suruh ayyuhalladzina nak amanu, orang beriman, maka kena beri perhatian. Dia sebab ada dua perkara. Yang pertamanya iaitu Allah nak ceritakan perkara yang diperintahkan. Iaitu bentuk tuntutan untuk kita laksanakan. Nah. Dan yang kedua adalah juga perintah bentuk larangan, iaitu perkara yang kita nak kita tak boleh buat ataupun kita nak tinggalkan sebab itu tak disukai oleh Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini kalau kita lihat anak. Kalau ayat yang lepas Allah ceritakan perintah supaya apa? Tunaikan janji-janji. Baik. Ayat yang sekarang ni pula yang berbentuk larangan. Bentuk larangan, cukup banyak larangan ya. InsyaAllah kita lihat ayatnya. Baik, yang pertama sekali ingat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Hai orang yang beriman. Beriman macam kita ni ya. Maknanya sejak zaman Nabi SAW sampai bila-bila hendaklah ikut taat perintah Allah Subhanahu wa taala. La tuhillu sya'airallah. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Tu nampak? Itulah kata ulama' benar sekali dah. Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, ada dua. Sama ada Allah perintah kita laksanakan atau perintah bentuk larangan dijauhi. Baik, maka sini adalah menghormati syiar Allah SWT. Baik, maka di sini ada banyak kupasan ataupun tafsiran daripada apa yang maksudkan syiar Allah Ta'ala ini. Baik, kalau kita melihat menurut pendapat Ibn Abbas, menurut pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud syiar Allah ini adalah manasik haji. Manasik itu menghormati tempat-tempat yang apa buat amalan haji. Sebab apa dikaitkan dengan ibadat haji tadi ya. Baik, sementara Imam Mujahid rahimahullah pula berpendapat yang maksudkan sini syiar Allah adalah iaitu menghormati Safa Marwah. Okey. Sebab apa kalau ambil Safa dan Marwah balik? Tempatnya bukan kata tempat lain tak dihormati. Padang Arafah juga dihormati. Sebab Safa dan Marwah ini pada permulaan apabila Nabi SAW menakluki kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Jadi maka berat bagi sahabat nak sa'i antara Safa dan Marwah. Sebabnya zaman jahiliyah di tempat-tempat itu ada berhala. Ada berhala. Jadi mereka bimbang perbuatan mereka itu menyamai pada perbuatan zaman jahiliyah. Jadi mereka tak nak. Mereka tak nak dah. Sehingga pada ayat yang lain Allah sebut ya. Allah sebutkan apa? Safa Marwah itu adalah syiar Allah. Walaupun dahulu orang musyrikin Mekah mereka meletakkan berhala mereka di situ. Sebab dulu amalan haji ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cumanya bila datang musyrikin Mekah ini selepasnya
mereka ada bentuk pensyirikan terhadap Allah. Jadi tempat-tempat ibadat mereka letakkan berhala-berhala. Itu yang sahabat tak nak. Ya? Maka sini jadi maka kata Mujahid dikaitkan dengan Safa dan Marwah tadi. Baik, kemudian hadyu. Hadyu ni makna binatang yang dibawa untuk korban. Jadi sejak zaman dulu lagi, walaupun sebelum Islam, mereka ni kalau nak pergi buat haji ya. Jadi mereka akan tandakan binatang tadi. Sama ada kadang mereka kalung. Kalung pada leher binatang tadi atau mereka tanda pada binatang tadi. Tak ada seorang pun akan ganggu binatang tadi. Sebab mereka faham itu adalah apa? Khas untuk disembelih. Disembelih untuk dikorbankan untuk amal ibadat. Jadi mereka takkan ganggu binatang tadi. Jadi ini dikaitkan juga oleh Imam Mujahid. Hadyu, baik, dan korban. Korban berkaitan dengan manasik tadi lah. Baik, jadi kata Imam Mujahid semuanya itu termasuk syiar-syiar Allah. Tapi ingat syiar Allah ni banyak. Ya, kalau zaman sekarang ni syiar Allah, azan pun syiar Allah. Sebab tu kita kena hormat. Dengar azan kan? Itu syiar Allah. Syiar ni menunjukkan apa? Tanda-tanda kebesaran untuk mengerti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ada pula yang berpendapat bahawa syiar Allah ialah segala hal yang diharamkan. Segala hal yang diharamkan. Iaitu kata mereka, yakni janganlah kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jangan melawan dengan perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Baik. Oleh sebab itulah. Jadi sebab Allah kata syiar ni sebagai umum tadi. Baik, sebab tu kebanyakan kalau ikut Ibn Abbas tadi, dia kaitkan dengan manasik. Manasik ni tempat-tempat buat amal ibadat masa zaman masa haji tu. Ada. Baik, sebab tu Allah kaitkan lagi yang diharamkan apa? Wala syahrul haram. Jangan pula kamu melanggar kehormatan bulan bulan haram. Bulan haram. Benar? Baik. Jadi maksud di sini adalah Allah Ta'ala perintahkan supaya menghormati bulan-bulan haram. Ya, yang mana bulan ini sejak zaman jahiliyah lagi. Sejak zaman jahiliyah lagi mereka mereka menjaga ni. Jadi tu pun kita dah kita dah apa? Dah lihat dan insya-Allah nanti akan kupaskan bawah ni. Dia ada 4 bulan. Sejak zaman dulu 4 bulan tu tak boleh. Tak boleh bergaduh nak berperang dan sebagainya. Sebab di kemuliaan itu Allah Ta'ala letakkan sejak dahulu lagi. Malahan sejak zaman jahiliyah mereka hormat bulan tersebut. Baik, maksud di sini Allah Ta'ala perintahkan supaya menghormati bulan-bulan haram dan akui itulah kehendak Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, caranya adalah iaitu muliakan bulan tersebut dengan meninggalkan segala apa yang dilarang, terutamanya berbentuk peperangan. Bentuk perang. Jadi tak boleh perang dalam 4 bulan tersebut. Juga kata ulama, iaitu dengan cara bersungguh-sungguh menjauhi segala hal yang diharamkan. Apa yang Allah Ta'ala haramkan tadi. Baik, ini kalau kita lihat seperti mana dalam surah Baqarah yang lepas dulu, dalam surah Baqarah ayat 217 Allah Ta'ala berfirman, ba'da bila syaitan rajim yas'alunaka 'ani syahril haram. Dan qitalun fi qul qitalun fi kabir. Allah sebut mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang berperang dalam bulan haram. Boleh tak berperang dalam bulan haram tak? Ya. Baik. Allah perintah, katakanlah, beritahulah kepada umatmu ya Muhammad, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Bulan itu dosa besar. Sebab itu Allah perintahkan supaya hormati bulan tersebut. Baik, malahan kalau kita lihat lagi dalam surah Taubah ayat yang 36 pun sama. Tengok berapa ayatnya dalam Al-Quran yang Allah ceritakan benda ni adalah wujud datang daripada Allah Ta'ala sendiri, bukan Nabi yang bukan Nabi yang tentukan. Baik, dan surah Taubah ayat 36, ba'da syaitan wajim inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Ayat ni datang tu kepada Allah ni, Allah jelaskan ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Makna ada dah sejak dulu Allah Ta'ala jadikan 12 bulan. Ha, jadi makna bukan rekaan lah. Walaupun kata sebelum zaman Nabi SAW bukan rekaan. Satu tahun ada 12 bulan. Baik, kalau kita lihat pun dalam bulan Masihi pun ada apa? 12 bulan. Tak ada pun yang manusia kata 13 bulan ataupun kurang dah 12 bulan dah. Baik, dalam ketetapan Allah, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Masa Allah cipta tu Allah tetapkan dah. Iaitu satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Allah beritahu dah ada 4 bulan haram. Baik, itulah ketetapan agama yang lurus. Itu daripada Allah Ta'ala dah. Maka janganlah kamu mengenai diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Mengenai diri itu maksud dia berlaku zalim dan sebagainya tadi. Nampak? Okey, baik. Dalam Sahih Bukhari, riwayat daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW dalam hajatul wada', hajatul wada', haji yang terakhir lah. Ya? Nabi buat sekali itu ya, tapi panggil hajatul wada'. Sebab apa? Sebab lepas haji itu, maka wafatnya Rasulullah. Nampak ya? Baik, hajar wada' ni dalam bulan, dalam tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah, Rasulullah wafat tahun 11 ya. Baik, sabda Rasulullah, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arbatan hurum, salasan mutawaliyatun, dhul qa'dati, dhul hijjah, wal muharram, wal rajab. Mudar alladhi baina jumadil wa sya'ban. Baik, Nabi SAW beritahu ni lah. Sesungguhnya zaman itu berputar seperti keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menunjukkan apa? Nabi dah beritahu dah. Zaman tu berputar, berpusing. Ya, jadi makna bumi ni berpusing lah. Itulah sering kali saya nak buktikan apa? Kadang-kadang kita saintis rasa dia jumpa penemuan baru. Jawapannya penipu. Ya, jawapannya penipu. Sebab dalam Al-Quran semua hak yang sains tu telah ada. Cuma kata secara tak, ya, cara tak terperinci, kita kata apa? Satu senjata yang mana kita jumpa oleh saintis sekarang ni. Dah ada dah, nampak tak? Bumi berpusing tu, berputar tu, tak perlu nak bukti. Nah, daripada hadis Nabi SAW dah ada. Ya. Eh? Baik. Satu tahun ada 12 bulan. Tu memang sama Nabi kata, satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Dihormati itu sebab apa? Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Taala. Bukan Nabi yang letak . Baik, 3 berturut-turut. 3 bulan berturut-turut Nabi kata. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tu kalau ingat bulan apa? Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bukan Januari tu. Ya, sebab Zulqa'dah tu bulan 11. Kan? Zulhijjah bulan 12. Tu waktu apa tu? Waktu haji. Waktu haji ya. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala haramkan berperang dan sebagainya. Supaya apa? Sejak dahulu lagi orang pergi buat haji tu aman. Tak ada orang gangguan. Mereka boleh buat amal ibadat dengan mudah. Tapi cumanya zaman jahiliah tu mereka buat amal ibadat tapi mereka syirik kepada Allah Ta'ala. Itu je. Kelemahan mereka. 3 ni betul-betul. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian dia selang sikit. Serta Rejab. Dia selang dah. Rejab. Jadi 4 bulan. Nampak dah 4 bulan ya. Iaitu yang sangat diagungkan kehormatannya oleh oleh kabilah-kabilah zaman Arab dah pergi. Mereka cukup jaga tu. Baik. Baik, kemudian Nabi kata mudhar. Mudhar. Yang terletak antara Jumadil Akhir dan juga Syaban. Tu ya. Iaitu mana selang mudhar kan, selang bulan Rejab tu berbanding kepada 3 bulan yang berturut-turut tadi. Tak? Jadi hal ini daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Berterusannya keharaman ini sampailah hari kiamat. Sampai kepada hari kiamat. Baik, tapi masalah dia, kita tengoklah apa yang berlaku di tempat saudara kita di Palestin. Nampak di Palestin sana. Walaupun mereka tak ceroboh 4 bulan ni, Yahudi tak ceroboh, tapi kalau kita lihatlah,
mereka biasanya mereka ganggu antaranya bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan tu bulan yang mulia bagi umat Islam, dan apatah lagi sewaktu pada 10 akhir Ramadan nak mencari Lailatul Qadar. Sebab mereka bimbang kalau umat Islam dapat Lailatul Qadar, doa mereka mustajab. Nampak tak? Sebab tu kalau tengok setiap tahun ya, setiap tahun tak? Waktu tu mereka cukup mereka cukup kita apa mengganggu. Mana di Baitul Maqdis masa tu ni mereka buat sekatan lah apa semua tu sengaja. Sebab kalaulah kita tahu umat Islam dapat Lailatul Qadar, bayangkanlah ya. Doa mereka mustajab, hancur puak ni. Hancur binasa mereka. Allahu Akbar. Tapi tu Allah dah tunjuklah ya. Sebab mereka yang berasa mereka ni angkuh, sombong, takabur. Sombong, angkuh, takabur mereka sampai bila-bila pun. Apatah lagi mereka disokong pula oleh kuasa-kuasa besar dunia. Sebab mereka yang bukan menderajui, tapi mereka yang kontrol kuasa besar ni. Allahu Akbar. Sebab tu mengkohnya mereka tadi. Tapi ingatlah Allah tunjuklah nampak kelemahan mereka tu. Insya-Allah kehancuran pasti akan berlaku ya. Tapi kalau tak terdekat sekalipun, ingatlah pada akhir sekali nanti bila datang Imam Mahdi, ya, antara Islam dan Yahudi, itu yang terakhir sekali. Peperangan terakhir antara Islam dengan Yahudi. Hak lain tu semua akan ikut dia berlaku. Allahu Akbar ya. Okey baik. Baik, jadi setelah mana Allah Taala menceritakan tadi, jagalah syiar-syiar tadi, sebab tu dikaitkan oleh Imam Abbas apa? Berkaitan dengan tempat-tempat manasik, tempat-tempat buat haji. Kemudian bulan haram pula. Sebab apa? Bulan haram ini ada bulan haji. Baik. Walal hadiyya. Ini pun sama je. Hak ni sekali. Walal hadiyya walal qala'id. Tu ya. Allah buat jangan mengganggu binatang-binatang apa hadyu. Hadyu ni bahasa Arab, iaitu maksudnya binatang yang ya binatang yang dikhaskan untuk korban. Untuk korban ya. Wal qala'id. Binatang qala'id. Qala'id tu dikaitkan dengan qala'id jamak pada qiladah. Qiladah tu yang saya kata tadi, mereka yang nak pergi buat haji tu dulu, mereka akan tandakan. Ada yang mereka dekat telinga, dekat telinga binatang tadi, ataupun dekat apa, dekat tengkok kan. Dekat tengkok tadi mereka buat macam kalung, buat macam kalung tadi supaya orang lain faham binatang itu khas untuk untuk manasik haji itu ya, untuk pergi buat haji. Baik. Jadi makna sini tu janganlah mengganggu. Pada jangan mengganggu ataupun mungkin orang kata nak mencuri ke, nak membunuh kan. Al-Hajju dan Qala'id ni singgah dia sampai ke Baitullah Al-Haram ya, untuk disembelih di sana. Baik. Kerana ini termasuk apa? Termasuk keagungan terhadap syiar Allah. Sebab binatang tadi sembelih untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Taala. Jadi Qala'id maksud dia tu, maksud binatang yang diikat tadi pada lehernya, supaya dapat membezakan dengan binatang-binatang yang lain. Jadi binatang tersebut ditandakan supaya diketahui itu adalah yang dikenal hadyu. Hadyu ni binatang yang dibawa. Hadyu maksud binatang yang dibawa untuk sampai ke Kaabah. Baik, dengan demikian, dengan tanda tadi, orang yang berniat buruk, niat buruk dah. Sebab dulu biasalah. Mereka akan merompok atau jadi perompok ke, jadi kita kata apa? Mencuri ya. Jadi mereka akan menghindarinya. Sebab mereka mengagungkan itu syiar Allah Ta'ala. Baik. Jadi sedangkan orang yang melihatnya, orang yang melihat apa? Nabi dan tentang terminatang tadi, mereka yang terdorong nak buat kejahatan tadi, mereka rasa tak boleh. Ini adalah hak Allah Subhanahu Taala. Hak Allah Taala khas dia untuk disembelih kepada Allah Subhanahu Taala. Dan saya kata meskipun zaman jahiliah ada bentuk syirik. Ya tak? Okay. Baik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji. Itu saya kata pada tahun 10 Hijrah tu.
Baik, baginda bermalam di Zulhulaifah. Zulhulaifah tu berdekatan dengan lembah Akik tu. Baik, pada paginya baginda dia ada sikit lah. Baginda bergilir bersama isterinya yang 9 orang tu. Kemudian baginda mandi. Kemudian baginda mandi memakai pakaian untuk untuk ihram sebagainya. Wangi-wangian solat 2 rakaat. Itu solat apa tu? Solat sunat ihram Baik, kemudian baginda meletakkan tanda pada binatang yang nak dikorbankan itu. Baginda ikat dia. Jadi baginda berihram bertalbiah untuk haji dan umrah tadi. Jadi apa ketika itu yang solat tu bilangan tu banyak. Malahan dikatakan oleh ahli tafsir 60 ekor. 60 ekor yang Nabi bawa untuk disembelih kan. Kita masukkan nak sembelih seekor pun susah kan. Orang kaya kita nak sembelih seekor pun kita susah juga kan. Kita cari lagi cari kambing jelah. Atau ya. Baik. Baik, sebab tu dalam surah haji. Surah haji Allah perintahkan kita nak ceritakan binatang-binatang ini sekarang tak tanda dah sebab binatang tu tak ada masalah sekarang dah sebab kita dah aman dah tak macam dulu kan. Okey. Dalam surah haji ayat 32 Allah Taala berfirman ba'da min syaitan wajin dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Perintah Allah apa? Supaya menghormati syiar Allah tadi. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Tu tanda tanda takwa. Maknanya tak ganggu. Syiar-syiar Allah Ta'ala tadi. Antaranya apa? Binatang yang diikat pada lehernya, dikalungkan itu untuk dijadikan korban. Untuk amalan haji tadi. Baik, kata Imam Muqatil. Kata Imam Qatir Muta'ala, baik, Allah Ta'ala berfirman tadi, tu, wal qala'id, binatang-binatang qala'id, binatang yang diikat kalung tadi, dia, baik, iaitu, kata ni, jangan kamu menganggapnya halal, halal, sebab tu boleh dibuat apa-apalah, ya, sebab tu katanya, zaman jahiliah kita mereka keluar daripada perkampungan mereka, di luar-luar bulan haram. Di luar-luar haram tak? Mereka mereka mengikat diri mereka tu sendiri tak? Dengan rambut ataupun bulu tu. Nak kata supaya orang lain tak jangan ganggu mereka. Allahuakbar. Sedangkan kau musyrikin Mekah pula, mereka mengikat diri mereka tu dengan kulit pokok. Kulit pokok yang tumbuh di tanah haram. Supaya mereka rasa aman. Bila ikat tu, orang nampak, ini orang ni daripada tanah haram, jangan ganggu dia. Tu ada tak Tu zaman jahilah dia. Baik. Sementara Ibn Abbas radhiyallahu anhu, baik, dia kata ada dua ayat yang dinaskahkan dalam surah ini. Ayat yang pertama dia kata ayat qala'id ini, iaitu dan juga firman Allah Taala, fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Jika mereka itu orang Yahudi datang kepadamu ya Muhammad untuk meminta keputusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Tu. Baik, itu yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okey, baik, baik, itu yang Allah ceritakan di antara binatang yang kena jaga, jangan diganggu dah. Baik, kemudian ada lagi nak. Wala aminal baital haram yabtaquna fadlan min rabbihim wa ridwana. Sini buat dia haramkan mengganggu orang yang nak pergi ke Baitullah. Itu juga Allah kata, Allah beritahu jangan ganggu. Baik, maksud di sini janganlah kamu wahai manusia menganggap ataupun halal untuk berperang. Menganggap halal untuk berperang orang-orang yang sedang menuju ke Baitullah Al-Haram. Jadi barang siapa yang masuk ni masuk ke dalamnya, masuk ke sana ni, maka amanlah dia nanti. Tu ada dapat ayat lain. Waman dakhalaha kana amina. Siapa yang memasuk ke tanah haram, maka dia dalam keadaan aman. Dan begitulah juga orang yang menuju ke Baitullah. Ke Baitullah. Sebab apa mereka ni?
Ada dua Allah sebut yabtaguna fadlan min rabbihim. Mereka yang mencari kurnian Allah. Baik, kurnian Allah ini termasuklah juga zaman dahulu mereka pergi buat haji, dalam masa yang sama juga mereka berniaga. Boleh berniaga, tak ada hal. Bukan kata apa? Bukan kata salah. Bukan kata amalan tu terputus. Tak macam sembahyang. Tengah-tengah sembahyang kita tak boleh buat apa. Kena habis dulu baru boleh. Di sana tidak menjadi masalah. Sebab masa kita ni, walaupun kata waktu-waktu melontar tu, bukan 24 jam melontar. Mana? Habis melontar, nanti berehat. Boleh kalau nak niaga tu. Sebab tu Allah kata, mereka menuju kepada Allah mencari kurnian Allah. Sebab zaman dulu memang ramai berniaga di sana. Ya? Baik, yang kedua, dan menginginkan keredaannya. Sebab mereka buat ibadat, nak keredaan Allah Ta'ala. Baik, oleh sebab itu Allah jelaskan, janganlah kamu menghalangi atau mengganggu mereka ini. Biarlah mereka pergi dengan selamat. Baik. Baik, dan inilah yang apa? Ya, yang ditafsirkan oleh ramai daripada ahli tafsir, antaranya Mujahid, Atha, Abdul Aliyah, Mutarif, Abdullah bin Ubaid, Rabi' bin Anas, Muqatil, Imam Qatadah. Itu maksudnya yang hampir sama tu. Maknanya, hormatilah orang yang nak pergi pergi ke tanah haram sebagainya. Itu zaman dahulu dah. Zaman sekarang subhanallah. Cuba kita lihat dah. Nak pergi dah, tak kira nak pergi buat umrah ke, nak pergi buat haji nama. Siap kita kenduri lagi ya. Tak boleh dia kenduri dah, tapi nak orang yang begitu menghormati mereka. Hantar mereka juga, ya. Sekarang kita nak hantar ke airport tak boleh lah sebab ramai sangat kan. Ya. Kalau zaman dulu betul, masa zaman naik kapal dulu kan. Sebab dulu sama ada di Penang ataupun di Port Klang ah. Tu tempat naik dia tu. Ramai orang pergi hantar. Sebab zaman dulu makan masa yang lama. Sebab tu zaman dulu kalau pergi haji tu menangis belaka. Sebab apa? Rasa pergi nak mati. Itu sebab tu kita hak zaman tu orang takut nak pergi. Jadi sebab tu masa tu kotor kita ya Allah. Sampai boleh jual kepada negara-negara lain. Sekarang ni tak cukup kotor dah. Sebab semua nak pergi belaka. Allahu akbar. Dah muda naik kapal terbang kan? Dulu naik kapal dah. Berbulan-bulan perjalanan pergi dan balik tadi. Allahu akbar. Makanya apa dah, sebab kapal bukan pergi direct. Biasanya kapal kita daripada Semenanjung ni dia akan transit dulu sebab nak cari apa bekalan makanan air dan sebagainya. Biasanya dekat India. Dekat Kolkata. Dekat Kolkata ada tempat yang masyhur sejak dulu. Tapi kalau yang zaman-zaman awal lagi, zaman nenek moyang kita yang dulu lah. Sebab dulu kita ni di Semenanjung ni ulama-ulama tak banyak. Jadi orang kita kalau lagi buat haji, mereka akan belayar ke Aceh dulu. Pergi belajar haji di sana dulu. Belajar pergi ke Aceh, daripada Aceh sana barulah nantinya mereka belayar ke tanah haram sana. Okey baik. Itu cerita hak tamat dulu lah. Okey. Jadi Allah sebutkan dalam ni, Allah sebut yabtaguna fadlan min rabbihim. Mereka mencari kurniaan. Kurnia masuk ni adalah macam saya sebut tadi, mereka boleh berdagang, berniaga dan sebagainya. Ya? Ada. Ini seperti mana kalau kita lihat dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala izinkan. Nampak? Allah izinkan dan ayat 198. Ini semua dah lepas dah, kita lepas dululah. Ba'da syaitan rajim, laisa 'alaikum junahun an tabtaqu fadlan min rabbikum. Tidak berdosa bagi kamu mencari kurniaan, iaitu hasil pada perniagaan. Yang kurniaan daripada Allah Ta'ala iaitu hasil perniagaan ketika buat haji. Tak apa. Yang kedua Allah sebut mereka pergi haji sebab apa? Waridwana, dan mencari keredaannya. Keredaannya. Kata Ibn Abbas, jadi mereka yang menuju ke tanah haram itu, ke Mekah, mereka adalah orang cari keredaan Allah dengan melaksanakan amalan haji. Betul lah, kita zaman sekarang pun kita pergi ke Mekah, tak kira lah nak buat haji ke nak buat umrah, sebab apa? Nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada trend juga, seolah macam
Macam pergi pelancongan juga. Sebab apa? Masa pergi sana tu elok belaka. Yang perempuan pun bertudung belaka. Bila balik, dulu sana tudung, balik hak tudung pun ditanggalkan. Ada juga. Artinya itu kita kata apa? Wallahu alam. Allah Ta'ala yang tahu, saya lah nak kata makbul kan. Makbul lah benda macam tu kan. Patutnya pergi tempat yang elok, balik jadi elok lagi lah. Tu ingatlah. Kita walaupun selalu sering pergi buat umrah sebagainya, ingatlah makna sepatutnya ada impak kepada kita, keimanan kita, ketakwaan kita semakin meningkat. Semakin meningkat ya. Bukan pergi lima kali dah pergi duk macam tu juga. Apa taknya nak pergi ke sana sembahyang di hotel, bukan sembahyang di masjid. Allahu akbar, betapa ruginya. Sedangkan sembahyang di Masjidil Haram, nampak tak? Satu waktu tu 100,000 lebih daripada masjid-masjid biasa. Allah, 100,000, bayangkan berapa tahun tu? Sempat ke tak? Kalau banyak, kita banyak lagi sembahyang, Allah lagi lah banyak kelebihan. Nampak tak? Ugi ya. Kalau pergi sana ataupun buat umrah, sebab dia setengah tu WAP kan. Dia duduk dekat dengan apa sana, dia tak boleh nampak, cukup lah. Ambil berkat nampak je. Jangan begitu. Okey. Jadi Ridwan ni mereka mencari kerana Allah Ta'ala itu. Baiklah. Malahan ini dikatakan oleh Ikramah, Imam Absudi juga Al-Jarir. Ayat ini kata turunnya mengenai seorang sahabat yang bernama Al-Hutam. Al-Hutam bin Hindi Al-Bakri. Dia pernah apa? Menyerang. Menyerang orang yang bertenak semasa di Madinah tu. Lalu dia ambil binatang-binatang nak kan tadi. Allah Allahu akbar. Pada tahun yang berikutnya, tahun depannya barulah dia pergi umrah ke Baitullah. Jadi yang apa, itulah yang berlaku. Dia kata sebahagian sahabat yang hendak mereka menghalang jalan orang menuju ke Baitullah itu. Sebab itulah yang Allah Ta'ala tentukan ayat ini. Allah perbaiki keadaan keadaan mereka ketika itu. Iaitu hormatlah orang yang nak pergi buat amal ibadat. Begitulah juga saya kata. Ini kita ambil kias lah. Orang nak buat benda baik, kita kena permudahkan. Nak buat baik, maka kita permudahkan. Kalau boleh kita tolong. Masuklah contoh orang nak datang ke masjid lah. Nak datang ke masjid, tak ada kenderaan. Apa salahnya kita apa? Ajak sekali dan sebagainya kan? Okey, baik. Baik. Dan kemudian Allah jelaskan. Iaitu ayat yang lepas. Ayat lepas Allah kata apa? Bila berihram, jangan kamu sibuk dengan berburu ataupun orang memburu. Sekarang bila dah tahallul. Dah tahallul makna dah selesai amalan. Maka Allah Ta'ala izinkan. Tengok ayat dah. Wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka berburulah. Maka berburulah. Okey, baik ya. Sini kita nak rot. Kita nak rot sikit ya. Sebelum ni kita tak rot apa. Nak rot ni nak menolak fahaman-fahaman yang salah. Fahaman-fahaman yang salah. Baik, kata mereka dah. Setiap perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran wajib kita laksanakan. Wajib kita laksanakan. Okey, maka diakui oleh ulama memang ya, asal al-amru lil wujub. Itu kaedah usul fiqh. Al-amru lil wujub, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Itu menunjukkan wajib, ya. Tapi maka di sini ada hal perkara itu bukan kata maksa wajib tu kalau tak buat tu akan jadi berdosa. Jawapannya tidak. Baik, antaranya cuba kita lihat dah. Ada Allah perintah dalam Al-Quran lain, faktulul musyrikin kaffah. Bunuhlah kamu orang musyrik semuanya.
Habis kalau ini, hari ini kita kalau kita bunuh, berdosa lah kita. Ya tak? Ha, begitulah juga tengah ayat ni. Wa idza halaltum fastadu. Bila kamu telah tahalul, telah halal, maka berburulah. Allah perintah dah. Ini betul perintah. Tapi kata ulama, perintah ni bukan sampai wajib. Ah, kena faham. Perintah bukan wajib, tapi sebagai mubah diharuskan. Mubah tu diharuskan, dibolehkan. Zaman sekarang ni, manalah kita tahu kalau lah nak beramal ayat ni, bila tahlul, lepas tu tak boleh balik lagi ke Malaysia lah. Kena cari, kena pergi memburu dulu. Baru boleh balik ke Malaysia. Kena kejar dengan kerajaan Saudi belaka. Dah lah dia tak ada binatang lah. Binatang habis dia kata. Setiap kali haji, habis memburu. Habis belaka binatang. Dah. Jadi ayat ini bukan menunjukkan kewajipan. Tapi menunjukkan iaitu, bila telah tahlul, harus berburu. Siapa yang nak. Tapi saya kata bukan zaman sekarang. Zaman sekarang ada enactment dia lah. Tak boleh ganggu kan? Tak boleh ganggu binatang-binatang sana tu. Okey, tak apalah. Baik. Wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berburulah. Maknanya, jika kamu telah selesai pada ihram, dengan kata lain telah bertahlul, kamu selesai pada ibadat kamu, maka bolehlah kamu untuk berburu. Kenapa? Karena semasa dahulu ketika berihram, hukumnya adalah haram ke atas kamu untuk berburu tadi. Baik. Ini kalau kita nampak dah ya. Ayat yang dahulu Allah Ta'ala lah kan. Ayat sekarang Allah kata, ya, kamu dah selesai pada amalan kamu. Okey. Baik, nampak tak? Jadi Allah sebut fastadu tadi, nampak tak? Ayat tu perintah. Saya kata tak, perintah sana tu wajib tak? Jadi kata ulama, ya, yang sahih berdasarkan usul, tak? Hukumnya dia kata kembali pada asal, itu sebelum dilarang. Sebelum dilarang iaitu, nampak ya? Iaitu, dilarang sebab pakai ihram. Bila dah selesai, maka harus, tu dia. Nah. Jadi nampak tak? Jadi hukum ni bukanlah wajib qata'i. Wajib qata'i maknanya orang yang pergi ke tanah haram, pergi buat haji, lepas dia bertahlul, wajib dia memburu. Jawapannya tidak. Habislah binatang. Kita tengok sekarang ni berapa juta yang pergi dah. Habis semua binatang di Saudi belaka. Allahuakbar. Okey dah. Jadi nampak tak? Itu dia kena sebagai mubah. Harus. Harus saja ya. Jadi makna tidak mengapa. Kita ya, yang pergi sekarang ada orang memburu? Tak ada. Ya. Cuma sebab zaman Rasulullah, zaman sahabat tu, masa itu binatang banyak. Masa mereka pakai ihram tu, datanglah dengan burung lah, dengan kita panggil apa, rusa lah, apalah, ada belaka. Allah uji mereka. Allah uji mereka tu. Tak apalah ya. Zaman sekarang kita tak ada ujian hal yang itulah. Okey, baik. Baik, dan semua kemudian Allah jelaskan tu. Tengok seterusnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Dan seterusnya Allah suruh perintahkan internet berlaku adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah sekali-kali. Janganlah sekali-kali syana'u qaumina. Jangan sekali kebencian kamu kepada satu kaum. Jangan buat benci kepada satu kaum, tak kira kaum ni bukan nanti orang aman tak, seorang pun samalah. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum kerana mereka menghalang kamu dari Masjidil Haram. Tu. Baik. Sebagai contoh hak sekarang. Kadang-kadang kita tahu orang nak pergi haji pun, nampak tak? Bila sampai ke airport kan. Kadang-kadang ni tu Arab ni sengaja ya. Dia nak permainkan kita macam-macam dekat immigration tu. Tak, dia buat hal. Dia buat hal di situ. Sebab tu Allah kata jangan sekali kebencian kamu kepada satu kaum kerana menghalang kamu daripada Masjidil Haram. Ansadukum min Masjidil Haram, anta tadu. Mendorong kamu berbuat ananya kepada mereka. Atau zalim kepada mereka. Baik, makna ayat ini adalah janganlah kebencian kamu itu terhadap satu kaum ke atau seorang yang pernah menghalang kamu daripada sampai ke Masjidil Haram. Baik. Ya, ayat ini sebenarnya
Allah tujukan kepada sahabat Nabi SAW. Ingat tak? Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, mereka pernah dihalang untuk masuk Masjidil Haram. Bila? Pada tahun 6 Hijrah. Tu berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Ingat dulu, perjanjian Hudaybiyah yang saya cerita dah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW sampai ke situ bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Ada pendapat mengatakan 1,400 orang, 1,500 orang. Nabi SAW Rasulullah lah. Hantar Sayyidina Uthman beritahu kepada puak Mekah, mereka ni bukan datang nak perang, datang nak pergi buat umrah. Datang nak umrah. Ratau Nabi Hijrah itu. Tapi mereka dihalang tu. Sampai berlaku perjanjian, tak boleh. Tahun tu tak boleh buat, tahun depan boleh. Sebab tu Allah Ta'ala ulangkan sini, supaya sahabat-sahabat ini janganlah berlaku zalim kepada puak-puak yang duduk di Mekah dulu, yang halang mereka daripada masuk Mekah itu. Yang masukkan masa Hudaybiyah itu. Janganlah mendorong kamu kerana benci mereka, melanggar hukum Allah berkenaan mereka. Laitu kamu membalas dendam ke atas mereka ataupun zalim mereka tadi. Tetapi hukumlah dengan apa yang diperintahkan Allah SWT, iaitu berlaku adil kepada mereka tadi. Allahu Akbar. Cuba kita lihat. Ya. Ini atau yang saya pernah sebut sifat Nabi SAW. Bila Nabi SAW membuka kota Mekah dalam bulan Ramadan tahun 10 Hijrah. Tadi saya kata tahun 6 Hijrah dihalang masuk kan. Tahun 8 Hijrah pembukaan kota Mekah dah. Hari 10 Hijrah Rasul nak buat haji kan. Okey dah. Yang tahun 8 Hijrah tu bila pembukaan kota Mekah, nampak yang saya sebut dulu, Nabi SAW memaafkan. Nabi SAW memaafkan orang-orang yang pernah menentang Nabi dulu. Orang Mekah yang pernah menentang Nabi ya. Yang menyebabkan dengan sebab kemaafan Rasulullah itu, sebahagian besar mereka, sebahagian besar mereka atau kita panggil majoriti mereka itu terima Islam. Mereka ni dapat Islam dengan sebab kemaafan yang Allah berikan kepada mereka itu. Allah Akbar ya. Itu keadilan Allah bagi kepada mereka dah. Ya. Baik. Ayat yang sama juga kalau kita lihat. Ayat yang sama ni insya-Allah ini akan ada pada ayat yang akan datang, ayat ke-8 nanti Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Jadi Allah kata jangan menyebabkan kebencian kamu pada satu kaum, kamu naik buat aniaya mereka. Ayat ke-8 nanti Allah sebut dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Jangan tak berlaku adil. Allah kata berlaku adil lah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Nampak? Adil itu dekat kepada, hampir kepada takwa. Jadi tak kiralah apa sekalipun muslimin dan muslimat Allah Ta'ala buat sesuatu tu dengan adil. Kita ni kadang-kadang sekarang ni cepat menghukum. Cepat menghukum. Kita dengar saja teruh kita apa? Kita ya, kadang-kadang benda yang datang pada kita tu bukan benda yang betul. Mungkin satu fitnah ataupun satu kita kata apa? Perkara yang sepatutnya kita selidik terlebih dahulu. Tapi kita teruh melenting. Bila melenting, kita nak ambil tindakan pada mungkin kita kata orang tu kata kamu begini-begini, kita pun serang teruh. Itu tak adil. Itu saya bagi contoh kat masakan. Itu tak adil. Mungkin kita dengar orang tu kata kepada kita dah. Adakah dia kata sendiri? Pastikan terlebih dahulu ya. Kalau tidak, ini adalah jadi perangai macam orang fasik. Yang Allah sebut dah. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang seorang fasik membuat berita kepada kamu, maksud orang tak kenal ke, kamu tak pasti ke, fatabayyanu. Selidiklah terlebih dahulu. Terlebih dahulu tadi. Okey baik. Jadi di sini maka Allah Ta'ala perintah sebab apa? Berlaku adil. Sebab apa? Keadilan itu wajib bagi setiap orang. Apatah lagi kita ni sebagai orang Islam. Nah. Baik, Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, dia katakannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya semasa berada di Hudaybiyah, ketika kaum musyrik menghalang mereka untuk masuk Baitullah. Ketika itu perasaan mereka amat berat sekali. Rasa apa? Nak serang.
Nak serang kota Mekah tu ada dah. Nah. Baik, ketika ada jumlah kaum musyrikin daripada penduduk masyrik, iaitu yang berada tinggal di sebelah kawasan apa dia timur sebelum Mekah dah. Mereka melalui hadapan mereka ni, nah, hadapan sahabat-sahabat yang nak sanakan umrah. Maka sahabat kata, sahabat kata pada mereka ni, kita halang mereka sebagaimana para sahabat mereka telah menghalang kita. Eh, nak balas balik, ada sahabat kata gitu tak? Maka Allah turunkan ayat ini. Itu sebab menuzul. Allah turunkan ayat ini. Iaitu, janganlah kebencian kamu terhadap kaum itu, kamu halang mereka untuk buat kebaikan tadi. Allahu Akbar. Cuba lihat, sebaliknya Allah anjurkan apa? Tadi Allah kata jangan balas, kebencian kamu itu jangan menyebabkan kamu balas orang yang menghalang kamu daripada masuk Masjidil Haram dulu. Baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang Allah nak. Okey. Baik. Ayat yang sebelum, tengoklah. Ayat yang sebelum kan saya kata bentuk larangan. Bentuk larangan dah. Kecuali satu pendek tadi, wa idza halaltum fastadu. Itu bentuk apa? Bentuk mubah, mengharuskan. Baik. Sekarang ni pula Allah Ta'ala perintah untuk buat. Perintah untuk buat dah. Wala ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam menginjakan kebajikan dan ketakwaan. Baik, maka dalam ayat ini Allah perintahkan para hamba-Nya yang beriman supaya saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan juga kebajikan. Apa saja kebaktian kebajikan. Jadi dalam hal ini sebagai contoh macam saya kata tak? Ada orang yang kita apa? Macam tidak, ada orang yang kita kata apa? Kita bagi motivasi kepada dia. Kita tolonglah. Kita bagi motivasi, kita bagi perangsang kepada dia, bagi bergalakkan kepada dia, ajak dia datang masjid. Ajak dia datang majlis ilmu. Itu mengajak apa? Ke arah kebaktian dan ketakwaan. Tolong menolong antara satu sama lain, iaitu dengan antaranya apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tolong menolong dengan sejuk apa? Ajak supaya berpesan-pesan supaya buat apa? Buat bil haqqi, dengan kebenaran, buat benda yang betul, buat benda yang baik. Wa tawassaw bis sabri, dan mengajak supaya bersabar di atas ujian, bersabar di atas ketakwaan, di atas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tadi Allah sekarang Allah lekang balik. Sebab tu benarlah saya kata. Yang mana ulama kata apa? Bila sebut ya ayyuhallazina amanu, dua perkara tadi yang sebut. Satu perintah nak dilaksanakan dan satu lagi perintah untuk ditinggalkan. Pasti ada. Tadi Allah perintahkan kita ni supaya bantu-bantu satu sama lain untuk menegakkan ataupun melakukan kebajikan, ketakwaan tadi. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa. Wal udwan. Udwan ni permusuhan. Jadi sini maka Allah larang pula. Jangan pula duk tolong-tolong dalam buat benda yang menimbulkan permusuhan ataupun menaikkan melakukan kemungkaran. Baik, dengan kata lain, dalam benda yang membawa ke manfaat, bawa faedah, bawa pahala, bawa kekuatan iman, ketakwaan, bantulah sama-sama kita. Tetapi kalaulah apa, dalam hal yang tak elok, contohnya nak bergaduh, nak bermusuh, tu jangan, tolong. Jangan jadi tim-tim. Tak payah. Sebab itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab tu Allah sebut apa? Jangan kamu menolong untuk berbuat dosa. Pertama sekali, kita jangan buat dosa. Yang kedua, jangan tolong orang lain pula buat dosa. Allahu Akbar, termasuk dia kata tu hok ujung jari tu kan. Kita duk sen tu benar tak betul. Kita tolong orang buat dosa. Kita dah buat dosa, kita tolong pula orang buat dosa. Zaman sekarang cukup mudah buat dosa, sebab ujung jari je.
Kalau dulu kena keluar rumah dah. Sekarang duduk dalam bilik pun boleh buat dosa. Duduk seorang-seorang pun boleh buat dosa. Allah, dahsyat teman sekarang tak? Ha, kena jaga dia. Ha, jangan buat permusuhan yang menyebabkan atau apa kucar-kacir dalam masyarakat tadi. Jadi Allah melarang mereka daripada saling membela dalam kebatilan. Jangan duduk tegakkan kebatilan tak? Dan tolong-menolong dalam dosa dan juga perkara yang yang haram di segi syarak. Baik, kata Ibn Jarir rahimahullah, Allah sebut ismu, dosa tadi. Maksud ni sini adalah diperintahkan supaya meninggalkan meninggalkan ataupun jauhi perkara yang mendatangkan dosa tadi. Dosa tadi ya. Baik, aduan. Aduan ni permusuhan boleh, pelanggaran pun boleh. Maksud permusuhan sama-sama Islam, sama-sama umat. Pelanggaran ini adalah melanggar batasan-batasan Allah. Apa yang ditentukan dalam agama, apa yang diwajibkan, maka laksanakan. Ya? Laksanakan demi keselamatan kita dalam agama kita. Ya? Kita buat pahala bukan buat dosa. Ya? Dan juga mengajak sahabat-sahabat kita menghalang diri mereka daripada dosa. Sebaliknya, mengajak dan dia membuat mereka kepada ketakwaan dan juga untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Taala. Baik. Sebab tu, Allah nak tutup. Lepas tu ayat tadi, panjang-panjang kita dengar tadi, Allah sebut wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Okey. Baik, kita tengok dulu tentang tolong-menolong. Ya, tolong-menolong ni ada buat kebaikan, ada buat dosa dah. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Qila, "Ya Rasulullah, hadha nasratuhu mazluman fa kaifa ansuruhu idza kana zaliman?" Qala, "Tahjuzuhu tamna'uhu min adh-dhulmi, fadhalika nasruhu." Subhanallah. Ini kaedah Islam. Nabi kata apa? Tolonglah saudaramu. Nampak? Bukan kita nak beratkan lah. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim mahupun yang dizalimi. Subhanallah. Dua-dua lah. Nabi kata kepada sahabat apa? Hak zalim kamu tolong, hak kena zalim pun kamu tolong. Lalu ditanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang yang dizalimi, orang yang kena zalim tak? Jelas akan kami tolong." Itu betul lah, kena tolong. Lantaran itu kata, bagaimana pula kami menolong jika dia berbuat zalim? Macam mana pula orang zalim kami nak tolong? Pelik dah. Tengok, Rasulullah menjawab, "Jika kamu menghalangnya dari kezalimannya." Gitu nampak tak? "Jika kamu menghalangnya dari kezalimannya, maka itulah cara kamu menolongnya." Gitu tak? Jadi gitulah juga sekarang ni. Kalau kita lihat saudara kita buat perkara yang kita apa? Yang tak elok, yang kita panggil mungkar di sisi agama, halang dia. Ambil pada di mana riwayat dia Abu Sa'id Al-Khudri lah, "Man ra'a minkum munkaran falyughrib bihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Tu banyak suara Islam. Dia tolong saudara macam mana? Dia ada kuasa. Dia gunakan kuasa dia. Kalau tak mampu dengan kuasa tadi, gunakan lidah, ya. Lidah untuk menghalang dia untuk ya nasihat dan sebagainya. Dan last sekali Nabi kata kalau tak pun dengan hati. Dengan hati mana kita berdoa lah. Kita berdoa ya. Okay. Baik, Imam Bukhari juga riwayatkan daripada Jarrah Husaim ya. Itu hadis yang hampir sama dengan tadi. Dan juga kata Imam Ahmad diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitu an-nasa wa yasbiru 'ala adzahum a'dhamu ajran min alladzi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru 'ala adzahum." Subhanallah. Tengok yang Nabi kata apa? Orang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar menghadapi gangguan mereka. Kerenah mereka lah gangguan. Maksudnya dia bermasyarakat. Dia bermasyarakat. Tapi dia bersabar mengganggu kerenah masyarakat itu. Mereka lebih banyak pahalanya. Nampak dapat pahala tu. Daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Jadi sebab apa? Dia tak boleh sabar, dia pun tak nak tu. Tak. Nabi kata apa?
Ha, orang yang bersabar bermasyarakat tu lebih elok lagi daripada orang yang ha duduk sorang-sorang dan sebagainya. Ha, kerana malah aku. Ha, ada juga ni tu dah. Ha, malah nak berak, aku tak suka orang tu, tak suka orang ni. Ha, jangan begitu. Ha, tu dah. Okey dah, ya. Baik. Dan satu hadis yang sahih lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah." La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Ah baik, nah, Nabi SAW bersabda sini, barang siapa menyeru kepada petunjuk, siapa ajak orang lain, kawan dia kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutnya hingga hari kiamat. Oh, hadis yang sama lah. Makna siapa yang ajak orang buat kebaikan, mana? Dia dapat pahala. Orang tadi buat kebaikan pun, dia dapat pahala juga. Subhanallah. Ha, dia dapat pahala seperti orang yang mengikutnya hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sebab benda yang baik. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang yang buat tu dapatlah dia pahala dah. Tapi kita yang ajak ni, kita dapat pahala sebab ajak, dan juga pahala orang tu buat pun kita dapat juga. Double. Ah, bila ajak orang buat kebaikan dah. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kesesatan kejahatan dah, maka dia mendapat dosa. Dia dosa sendiri dah. Seperti dosa orang mengikutnya hingga hari kiamat. Sebab dia orang tadi sesat dan sebagainya, dia dah berdosa. Orang tadi buat dosa, dia pula dapat lagi dosa. Double juga. Allahu Akbar. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Allahu Akbar, ya. Itu yang kita kena jagalah. Kalau buat baik, alhamdulillah, dapat double lah. Kalau buat jahat, orang ikut, itu pun jadi double juga nanti. Baik, sebab tu akhir sekali aku sebut, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Yakni takutlah. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Laksanakan perintah Allah. Jauhilah daripada larangan Allah SWT. Ingat, Allah bagi peringatan kepada dia. Inna Allah syadidul iqab. Ingatlah, sesungguhnya Allah SWT sangat berat azabnya. Ingatlah, sebabnya apa? Sebab semua manusia akan dibalas sama dengan syurga maupun neraka. Kalau syurga, alhamdulillah, perkara yang semua dicita-cita diidamkan oleh manusia. Ya? Tapi kalau neraka, itulah perkara yang paling-paling sekali ditakuti. Ya? Apa tadi kita ni? Umat Islam. Ya? Jadi itulah muslimin dan muslimat yang berkati Allah Ta'ala. Jadikanlah adaba slot kita pagi ini ada benda yang Allah larang. Ya? Banyak benda yang larang pagi ini. Ya? Ya? Tapi saya kata-kata itu berkaitan kebanyakan itu ada. Walaupun zaman sahabat dah, kita ambil antibab pengajaran. Ya? Sebab itu yang kata yang berkaitan nak pergi buat haji buat apa dah. Kita di tanah air kita ni, tak kira lah orang buat kebaikan. Contohnya orang nak imarahkan masjid ke apa semua tu, jangan pula kita duduk ahlam. Orang buat kebaikan, nak buat program apa untuk kebaikan masjid kan. Kita pula nak tunjuk apa? Kuasa kita ke sebagainya, nak halang dan sebagainya. Allahuakbar, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pencerai kepada kita. Apa kita dengan pagi ini dapat jadikan panduan itibat pengajaran untuk kita amalkan dan dapat ditawarkan kepada yang tiada sini. Walahuna aqulu qawli hadza, astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan. Ya, kalau ada lah. Tak ada apa-apa, ya. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin wa masakin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma nas'aluka 'ibadaka amma sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiq limati wa tardha. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'alna syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al jannata ka fasayyid rabbir rahimin. Allahumma fi lima tuhib wa tardha. Ya Rabbana, ya Rabbana, Allahumma surna wansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestine, wansur ikhwanana fi Palestine, wassalimhum ya amar rahimin, waj'alhum min al-mutafaqin. Allahumma ahzin yahud
waj'alhum fi asfali ya arhamar rahimin waj'alna min a'lani nas ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu ta'ala